penalti. Jamrat! Umpan diagonal yang jebet indah melengkung ulala pemainnya baru masuk memberikan passing UK. Wah luar biasa. Tadi saya katakannya harus berhati-hati. Begitu yang ditentukan dan terbukti belum kering di dasar yang mengatakan itu. Ajabet. Itu kotak penalti berbahaya. Male. Untuk menghalau bola ini dia. Ajaberi. Ajaberi ya terkena. Bola pemerintah. Masih jauh bisa lihat bagaimana di Kahar buat kanan itu berlebihan Ajaberi ya tapi kepung dua pemain Ricky Fadil dan juga Leo kita lihat sendirian masih bisa kita lihat Ajaberi oh. Dan sekarang Kahar lepas Kahar mau bisa Kahar oh apa yang terjadi dan gol. Sari Bujianto kali ini boleh dikuasai oleh Jose Wilson. Umpan daerah untuk Jose Wilson. Oh bahaya pemirsa. Aljaberi menguasai bola kali ini. Masih Aljaberi. Aljaberi. Aljaberi pemirsa. Oh bahaya kali ini datang dari second line. Dan jempol. Akhir. Berikan kuali pemirsa kepada Valentino De Labun. Valentino De Labun kepada Aljaberi. Aljaberi kita lihat pemirsa. Enak sekali pegang bolanya Aljaberi. Masih Aljaberi kali ini. Aljaberi. Masih Aljaberi. Kita lihat Aljaberi. Diganggu dia oleh Deddy Gutandar. Deddy Gutandar. Aljaberi. Kita lihat ya bagaimana kekuatan Valentino De Labun pemirsa lambungkan bola kali ini Valentino De Labun. Oh Aljaberi lagi bahaya pemirsa dan sekarang bola dikuasai oleh Kahar pemirsa sebuah crossing. Oh lagi-lagi pemirsa lagi-lagi Aljaberi. Lambungkan bola, oh sundulan kembali pemirsa, bahaya kembali terjadi, lagi-lagi pemirsa, Teja Pakualam, lakukan double save. Ya, yang pertama dari Aljaberi dari sundulan dan yang kedua tampaknya dari Malik Rizaldi, kita melihat umpan yang diberikan begitu baik dari Rahel, sundulan pertama. Bagaimana jumlah mencetak dan kemasukan juga hampir mirip pemirsa, dan sekarang bola diambil oleh Aljaberi, oh. Aljaberi. Oh, tekanan kita lihat yang baik. Oh, masih tekan. Bukan pelanggaran Aljaberi. Matata Aljaberi, matata Aljaberi. Di tengah di Persela Lamongan, Aljaberi menguasai bola. Masih Aljaberi meminta. Oh, baik sekali buat Aljaberi kepada Ibrahim Koseba. Masya Radiansa memberikan lagi pada Aljaberi. Aljaberi screening Radiansa. Gimana mereka luar biasa sampai menit terakhir. Nah, kita lihat Aljaberi sekarang. Second win apa yang akan dia lakukan? Ya, harus di umpan aja nih. Ini kan fighter ya. Dia mau A. Ya, dia kasih pada Jumbo Bela Pusala Lampok. Pemain satu ini. Dan sekarang menjadi sebuah serangan balik. Aljaberi mau ngasih bola. Masih Aljaberi. Kita lihat di jasa mingguan Herme Batata. Aljaberi lagi mau ngasih bola. Aljaberi pemirsa. Aljaberi. Masih Aljaberi kali ini. Sebuah kontrol yang baik dari Aljaberi. Oh. Oh, sayang Samuel. Aljaberi. Kawal Irfan tadi kita lihat sekarang Malik kembali melewati Samuel. Malik lagi-lagi membuat Samuel kebingungan. Jepret! Ini diberikan oleh official pertandingan. Namun ini akan menjadi sebuah peluang terakhir nampaknya yang didapatkan oleh Persela. Ada Aljaberi di sana. Aljaberi meliuk-liuk. Masih Aljaberi. Selwan Aljaberi kembali dilakukan pemirsa. Kali ini mencoba menekan pada serangan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Persela Lamongan. Masih para pemain dari Persela Lamongan. Oh, kali ini lewat pemirsa. Tapi